Assalamualaikum. Apa khabar sahabat yang naik kasi sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi minggu ni akan membawa keberkatan insya-Allah dalam hidup kita. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang menghabiskan masa ataupun spend masa dia untuk hari ini ya. Untuk hari ini, sorry ada gangguan sikit, goyang-goyang lah, sorry ya. Sebab tengah driving. Okay, mungkin ada sahabat-sahabat yang, ya Allah, oops, sorry, tercabut pula, sorry. Opa. Masalah sikit sebab dia goyang-goyang. Okay, sorry ya. Okay, mungkin ada sebahagian sahabat yang spend masa hari minggu ni untuk bersantai-santai bersama dengan keluarga. Ya, Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Ya, sebenarnya kita amat perlu quality time, ya, masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak kita, ya. Sebab masa itulah kita boleh berinteraksi dengan mereka, borak-borak, tanya apa khabar, tanya perkembangan pelajaran mereka dan sebagainya. Tapi hari ini saya tak dapat melakukannya sebabnya ada perancangan, ya, saya terpaksa ke KL pada pagi ini kerana urusan bisnes. Ya, ada bisnes baru yang baru saja saya cuburi, bisnes printing, bukanlah printing besar-besar mana pun. Kecil-kecilan saja kalau banding dengan sesetengah sahabat yang ya terlibat dengan printing nilaian bisnes pun juta-juta ataupun paling tidak rata-rata ribu, eh. Sorry, agak silau sini. Jadi ini bisnes yang kedua yang saya cuburi. Sebelum ni ada buat sikit minum-minuman, share dengan dengan pelajar lah. Share dengan pelajar juga secara kecil-kecilan, modal pun tak banyak, sekitar 2,000 je. Yalah, ikut kemampuan kita lah, kan. Yang penting kita buat sesuatu dan apa yang kita buat tu insya-Allah, ya, mudah-mudahan akan dapat memberikan menambah rezeki kita insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Sorry ada gangguan. Assalamualaikum. Baik, kita sambung cerita kita, ya, insyaAllah. Okey, jadi itulah bisnes yang baru saya cuburi, printing. Printing ni pun bukanlah besar, ya, buat sama pelajar juga, selain daripada mencari sedikit income, ya, untuk keluarga. Bisnes sebenarnya tak semesti modal besar pun. Kecil-kecil lah, sekadar yang kita mampu, ikut kemampuan kita dan ikut keyakinan kita. Yang penting kita buat sesuatu. Dan memang orang kata bila kita buat bisnes ni dia ada risiko lah, memang ada risiko. Tapi kalau kita buat dengan cara yang betul, yeah, kita buat sedikit kajian, dan juga kita tengok market macam mana, dan modal pun tidaklah terlalu besar, saya rasa tidak ada masalah, eh. Seperti mana yang pernah saya buat lebih kurang sebulan yang lepas, menjual minuman je, teh kocok, eh. Kebetulan ada student datang jumpa, minta pandangan lah, sebab dia kata bisnes dia ada masalah sikit, dia dengan partner lama yang student, eh. Bisnes lama dia tak dapat berjalan sebabnya Semasa mereka cuti, barang-barang untuk bisnes mereka habis kena curi, kan. So bila habis kena curi, jadi seorang kawan ni dah mula give up, tak mau dah buat bisnes, eh, sebab tak sanggup lagi menghadapi risiko dan sebagainya. Jadi saya pun nampak ini satu peluang yang bagus. Saya kata okay, kalau macam tu tak apa, saya masuk, saya akan jadi you punya partner. Saya beritahu kat student, kan.
So studio pun macam, hah, iya ke? Macam terkejut. Eh? Dia kata macam tak percaya lah sebab saya sanggup ataupun beri kepercayaan kepada dia kan. Saya kata okey tak apa, masalah kita buat sama-sama. Dan alhamdulillah, bisnes ni tak adalah besar sangat. Sebulan lepas, average kita boleh dapat income satu hari tak banyak lah, dalam RM100 satu hari kan. Jadi punya collection lah. Memanglah bisnes tak besar kan. Maknanya sebab lokasinya pun bukanlah tempat yang grand sangat. Dia kita buka kedai ni dekat Fakulti Syariah Undang-Undang di USIM. Dan itulah paling tinggi kita boleh dapat satu hari RM250 macam tu lah. Tapi apa pun average kalau kita dapat RM100 satu hari, kalau kita berniaga katalah sebulan dalam 20 hari. So dapatlah RM2,000 sebulan kan. Tolak gaji semua sekali, tak adalah besar, tak adalah besar. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita dapat tolak bersih RM1,000 pun, kalau bagi dua dengan partner dapat 500 orang pun, bagi saya satu pencapaian yang bagus. Itu baru satu bisnes kan. Jadi kalau sebab ramai daripada kita yang ada masalah kewangan kan? Ada masalah kewangan, duit tak cukup kan? Duit ada sikit-sikit dalam bank, tapi simpan je dalam bank. Berapalah bank bagi kan? Bank ni masalah dia, walaupun dia untung berbilion setahun eh? Kalau tengok banyak bank yang untung bilion setahun, Maybank lah, CIMB-nya, Public Bank, mereka untung bilion setahun. Yang untung bersih mereka. Tapi berapa yang dia bagi kat kita kan? Dia bagi kat kita 2% setahun kan. So, kalau bagi saya lah, ini pandangan peribadi saya lah. Mungkin tuan-tuan tak, sahabat-sahabat tak setuju kan. Tapi bagi saya, kalau kita ada RM2,000 ataupun RM3,000, kita simpan dalam bank kerana kita apa? Kerana kita takut risiko dan sebagainya. Dan apa yang kita dapat? Kalau dapat 2% setahun daripada RM3,000, baru RM60 kan? So, macam mana nak kaya? Itu masalah dia. Macam mana nak bertambah income kita? Macam mana? Macam mana duit yang sepatutnya? Bagi saya, RM3,000 tu sebenarnya boleh menyelesaikan banyak masalah ya. Kalau bayangkan, kalau bisnes yang sahabat buat, macam saya buat lah contohnya, menjual air. Air ni satu yang saya tengok bagusnya bisnes saya ni. Sebab modal dia kecil dan margin dia sangat besar kan? Jadi sebab itulah, kalau siapa-siapa sahabat yang di luar sana ada peluang jual air, cari lokasi yang bagus, jual air, Masya Allah, memang untungnya memang amat bagus eh? Jadi kalau dengan RM3,000 itu kita dapat untung bersih RM500 sebulan, artinya berapa persen tu? Banyak persen lah, saya tak kira pun tak sempat nak kira kan? Maknanya RM3,000 kalau 10% kita dapat RM300. Maknanya kalau 15%, okey, lebih kurang 15% lebih lah sebulan tu 15% lebih sebulan. Maknanya dengan modal lebih kurang RM3,000 ya, sebab kita share dengan orang lain. So katalah modal untuk buka teh kocok lah sebagainya tu. Bukan saya nak promosi teh kocok, tapi teh kocok alhamdulillah taste dia bagus, rasanya bagus, perisanya bagus, dan nama yang pun dah ada. Ya, kita keluar duit sikit dalam sekitar RM5,000 untuk franchise ya, jadi franchisee. Tak apalah peringkat awal. Jadi kalau kita boleh dapat daripada RM3,000 tu kita boleh dapat RM500 sebulan, itu satu pelaburan yang bagi saya 15% setiap sebulan adalah besar berbanding dengan 3%, 2 atau 3% setahun yang kita simpan kat bank. Bagi saya bukan satu satu yang bijak lah, tapi minta maaf lah bagi orang yang mungkin yang kurang apa nama ni berminat dalam bisnes. Bagi mungkin mereka mempunyai pandangan yang berbeza lah. Tapi bagi saya bisnes adalah satu kaedah yang boleh menyelesaikan masalah kewangan kita. Sekarang ni kita duduk komplain minyak naik lah, GST lah, cukai tu cukai ni, tapi kita tak buat sesuatu, so kita tak boleh selesai masalah kan. Sebab bagi saya tak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita kecuali kita sendiri kan. Kerajaan kita tak boleh nak buat apa-apa. Kalau dia nak naik GST lagi daripada 6% daripada 8%, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa-apa pun. Gajian nak naik, dia akan naikkan juga. Barang nak naik, apa yang kita boleh buat untuk menghalang daripada barang naik? Tak boleh, kita tak boleh buat apa-apa pun. Ya, maksudnya di sini kita memang tak boleh nak ubah orang. Ya? Kita tak boleh nak ubah manusia. Yang kita boleh ubah ialah diri kita sendiri.
So kalau kita ada masalah, kita tak boleh nak harapkan orang lain yang yang ubah masalah kita ataupun selesai masalah kita. So kita sendiri yang kena cari jalan macam mana nak selesaikan masalah kita. So bagi saya, perniagaan adalah satu kaedah yang terbaik untuk selesaikan masalah. Tapi janganlah pula mana nak cepat kaya. Ini masalah dia. Kadang-kadang duit ada RM3,000, ya. Yeah. Bila orang datang beritahu, wah, kita ada satu pelaburan yang bagus, ya. Yeah. Pelaburan ni letak je duit, tak payah buat apa-apa, setiap bulan dapat 30% sebulan. Wah, kita pun seronok lah. Ya. Yeah. Kita pun seronok. Kita pun terbayang-bayang, wow, kalau 3,000, 30% sebulan dah 900. 900 kalau kali dengan 10 bulan pun dah 9,000. Modal bagi 3,000. Kan? Kita pun seronok berkhayal. Nah, bulan pertama tu dapatlah. Mula-mula kan. Bulan pertama dapatlah. Bulan kedua masih okey. Wah, bulan ketiga pun dapat lagi. Kan? Sebab apa nama ni, skim ni baru mula kan. Kita pun mula cerita dengan kawan-kawan, cerita dengan mak ayah kita, cerita dengan keluarga, ajak mereka masuk dan sebagainya. Masuk bulan kelima okey, bulan keenam okey, bulan keenam masuk bulan ketujuh. Lepas bulan keenam macam tu kan, dah ada masalah, mula ada masalah. Mula pelan-pelan bayaran mula lambat-lambat, akhirnya all gone, habis, licin. Saya ada pengalaman yang agak tragis lah tentang skim cepat kaya ni. Ada yang saya tulis dalam buku, kenapa saya tidak jadi jutawan. Kalau sahabat-sahabat ada peluang baca buku tu, bagus ya. Pengalaman saya tentang skim cepat kaya, sebab saya memang terlibat secara langsung dalam skim cepat kaya. Bukan saya penganjur . Saya kebetulan pada masa itu sebagai penasihat syariah. Penasihat syariah. Okey, balik. Kita berbalik kepada pada yang tadi. Jadi, kita boleh ubah diri kita dengan cara kita melibatkan diri dengan bisnes. Sebab bisnes lah. Nabi pun kita dah tahu sangat-sangat. Kita semua dah baca, dah jelas. Bahkan ramai di kalangan kita yang dah ambil tindakan pun untuk menyelesaikan masalah melalui perniagaan. Sebab perniagaan adalah solution bagi saya lah. Tapi seperti mana saya jelaskan awal tadi, bisnes sama juga dengan lain-lain pun investment, pelaburan, dia ada risiko. Cuma kita boleh minimaskan risikonya, ya, dengan cara kita membuat apa nama ni, kajian lah. Kajian tentang market. Kemudian kalau kita nak ambil partner, tengok partner macam mana, partner tu betul-betul kita kenal ke, ataupun macam mana rekod dia, macam mana kan. So kita kena buat kajian supaya kita dapat meminimumkan risiko. Risiko tu memang ada kan. Antara risikonya, kita jual air, contohlah kan. Jual air, air batu, air sejuk kan, dah berbagai-bagai perisa minuman kan. Hujan. So hujan boleh dikatakan kita terpaksa katup lah. Orang Kelantan kata katup kedah, tak lewat gambar dia. Nah, kena tutup kedai. Oh, so risiko tak? Risiko lah. Hari itu mungkin tak ada income langsung. Kadang-kadang okay, kita kat universiti, apa risikonya lagi? Risikonya bila pekerjaan tak ada, bila cuti semester seminggu tak ada bisnes lah, kosong lah bisnes. Kosong, itu risiko. Tapi kalau kita buat calculation yang betul, pembelajaran kita pun kita buat secara berhemah, ya, kita boleh meminimaskan, mengurangkan risiko tersebut. Artinya, walaupun berbagai-bagai masalah yang kita hadapi, di hujungnya di perniagaan itu kita masih lagi mampu untuk membuat sedikit income, walaupun tak banyak. Kalau dapat 3-400, 4-500 bulan pun bagi saya dah cukup bagus kan. Maknanya orang kerja kadang-kadang sebulan gajinya 1,000 contohnya. Tapi kita kerja masih jalan, tapi dalam masa yang sama kita ada bisnes, yang mana bisnes ni boleh memberikan pulangan kepada kita. Kalau tak banyak pun 4-500 bulan, bagi saya itu pencapaian yang bagi saya lah, yang agak luar biasa lah. Baik. So bila kita dah dapat keuntungan 500 bulan sebagai contoh kan, adakah kita terus memadai dengan 500? Tak. Maksud saya, bila kita bisnes kita dah mula berkembang, artinya dah nampak stabil kan, pekerja dah okey, sales pun boleh maintain, katalah dalam 100 satu hari contohnya, dan kita boleh income dapat 500 bulan bersih kan. So duit yang kita ada ni, kalau kita katakan lah, kerja kita memang cukup lah, gaji kita memang cukup kan. Dengan gaji sekarang, tak perlu guna duit yang 500 keuntungan kita daripada bisnes, maka tak payah pakai lah duit tu. Simpan, katalah kita simpan 500 sebulan daripada hasil perniagaan kita, tak payah beli apa-apa.
Tak apa, tak payah nak kata orang gelojoh nak beli tu, nak beli ni, tak payah. Maintain je kehidupan kita yang sama. Kan? Duit RM500 ni simpan, lepas saja 5-6 bulan kita boleh plan untuk buka satu lagi cawangan baru dengan bisnes yang sama, dengan kepakaran kita. Kalau kita kepakaran kita, bisnes kita minuman, so kita fokus pada minuman je dulu. Okay? So kalau contohnya, kalau di universiti, di universiti banyak fakulti. Saya mula buka dekat Fakulti Syariah Undang-Undang dan nampaknya dah, bagi saya nampak stabil lah. Ha? Maknanya kita boleh dapat sekitar 100 average ya, setiap hari sales dalam 100, so bolehlah dapat 400-500 bulan. So lepas 5-6 bulan lagi, insyaAllah saya akan buka lagi satu lagi cawangan di fakulti lain pula. Maknanya lepas 5-6 bulan ya, maknanya kita dapat modal, kita buka lagi. Baik, kalau contohlah, baik, sorry ada gangguan sikit internet dia. Baik. Kalau sebagai contohlah, dalam fakulti, di fakulti ni saya buat contoh dekat universiti lah, sebab saya ada pengalaman dekat universiti sikit sebanyak. So maksudnya, kalau dekat universiti tu kan, dekat universiti ada 10 fakulti sebagai contoh. Aha. Dekat fakulti ada 10 fakulti, dekat universiti ada 10 fakulti. Dan dalam masa, tak payah fikir sekejap lah, dalam masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebagai contohnya, kita mampu membuka contohnya minuman yang sama 10 cawangan. Artinya satu cawangan kita boleh dapat 500. Kalau kita ada 10 cawangan, artinya kita berjaya mendapat lebih kurang 5,000 sebulan. 5,000 sebulan itu adalah side income. Kita masih kerja, gaji kita mungkin 2,000-3,000 contohnya, tapi kita ada side income yang lebih besar daripada gaji kita. So bagi saya, bisnes, sebab itulah saya selalu cerita dengan kawan-kawan, student saya pun, saya bagi tahu kat dia orang, bisnes is my passion. Yeah? Business is my passion. Memang walaupun saya bekerja makan gaji, tapi jiwa saya memang dalam bisnes. Sebab bagi saya bisnes lah satu-satu kaedah yang boleh menjadikan kita seorang yang kaya. Dan bila sebut kita kaya, jangan salah faham ya. Kaya bukan hanya untuk diri kita. Banyak orang berfikir bila sebut kayanya, kaya je dia, oh nak hidup mewah, pakai kereta mewah, pakai duduk rumah yang mewah. Itu mungkin sebahagian lah. Itu mungkin sebahagian. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita perlu sedar bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. So walaupun kita kaya macam mana pun, target kita yang paling utama, matlamat paling utama kita, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk akhirat. So kaya pun adalah untuk akhirat. Kaya adalah untuk kita infak di jalan Allah SWT. Kita berbelanja di jalan Allah Taala, kita bantu orang miskin, kita bantu orang yang memerlukan. Ya, supaya apa yang kita infak itu, apa yang kita spend, akan bawa kepada Allah SWT. Kan? Jadi sebab itulah bagi saya jangan fikir dunia lah. Dan bila cerita pasal membantu manusia, bantu orang lain, kita dalam Islam, kita digalakkan untuk membantu siapa saja. Siapa saja, tidak kira lah apa agama mereka, sebab Islam itulah assalam, Islam itulah peace, Islam itulah kesejahteraan. Kan? Baik, berbalik kepada, terima kasih kepada sahabat yang menonton ya. Sahabat siapa ni? Lee Lianto. Teruskan lakukan ceramah yang dapat memberikan contoh yang baik dan benar sesuai dengan perbuatan diri sendiri, punya pengalaman. Oh, terima kasih kerana komen, Mr. Lee. Terima kasih atas pandangan yang bagus itu. InsyaAllah ya, saya akan cuba kongsikan ini sebenarnya daripada pengalaman saya lah juga dan saya sebenarnya secara umum ya, kagum dengan orang Cina lah. Bukan first time saya cakap benda ni kan. Even dalam satu video pun saya cerita tentang kehebatan orang Cina. Ya, ke Cina ni, Lilian tu ni. Mungkin kadang-kadang orang Melayu nama macam Cina. Kita tak kisahlah. Apa bangsa tidak penting. Yang penting kita adalah manusia, kita adalah insan yang dicipta oleh Allah yang Maha Kuasa dengan satu matlamat untuk apa dia? Untuk hidup dalam keadaan aman, tenteram dengan batas-batas perundangan yang ada lah. Baik, saya berbalik kepada apa yang kita cerita tadi. Perniagaan seperti mana Nabi sebut 9/10 daripada rezeki adalah terletak dalam perniagaan. 9/10 tu bukan kecil-kecil 9/10 maksudnya
kalau kita buat andaian macam ni lah, ya, kita buat andaian macam ni. Kita ada kek, eh. Kek tu dibahagikan 9. Dibagi kepada 10 bagian. Okey, kita bagikan, kita potong dia 10 bagian kek ini. Okey. Dan satu bahagian itu maknanya represent 1/10 lah. Dan 9/10 itu adalah kita anggap dalam bisnes. Dan orang yang masuk dalam bisnes ini bukan 9/10. Yang masuk dalam bisnes cuma 1/10. Bayangkan, ya. 1/10 makan yang 9/10. 9 kek dimakan oleh macam 10 orang lah. Contoh macam tu kan. 90 bahagian, 90% daripada kek dimakan oleh 10 orang. Manakala yang makan gaji ni, macam saya lah, macam gaji, makan gaji, macam ramai sahabat-sahabat kita kat luar yang makan gaji, dia yang makannya 90 orang. Makannya 90 orang, tapi keknya ada cuma 10%, artinya satu bahagian saja. So, sebab itulah kita tengok hari ini, orang-orang yang kaya bukan orang makan gaji. Sebab orang makan gaji, sebanyak mana pun mereka dapat, mereka cuma dapat daripada mana? Dapat dia 1/10. Sedangkan orang bisnes yang simple-simple macam saya lah. Sorry lah, bukanlah saya hebat sangat. Cuma sebagai contoh lah. Sebab pengalaman kan, senang cerita daripada cerita pengalaman orang. Kalau contoh, yang bermula dengan hanya mungkin jual air lah. Jual air minuman kan. Yang hanya untung mungkin RM500 sebulan. Dia kalau lama-kelamaan kita boleh buka 10 cawangan. Apatah lagi kalau mungkin lepas 5 tahun, 10 tahun contoh kita boleh buka 100 cawangan. Tu dah main puluh-puluh ribu lah kan. So, nampak bisnes simple je. Modal pun tak besar kan. Tapi sebenarnya memberi pulangan. Sebab itulah bisnes ni, subhanallah, hebat Allah Ta'ala buat lah. Bisnes ni memang kalau kena cara kita buat, dengan ada ilmu lah dengan syaratnya. Bukan hanya terjah ya. Kadang-kadang orang belajar, orang masuk buat bisnes ni tanpa ada ilmu, itu masalah juga. Dan dia nampak orang kaya, oh ni orang buat bisnes, dia pun nak buat bisnes. Tapi kajian tak buat, ilmu tak ada. Kadang-kadang main terjah ya, memang lah. Jadi seperti mana kita jelaskan tadi, risiko dalam bisnes ada, tapi kita perlu meminimaskan risiko dengan cara kita banyak belajar, cari ilmu sebanyak-banyak mungkin, insyaAllah kan. Baik. Jadi sebab itulah saya amat yakin, saya amat yakin bahawa cara kaedah yang terbaik untuk kita selesaikan masalah ekonomi kita, especially dalam keadaan kegawatan ekonomi yang kita hadapi sekarang ni, yang boleh menyelesaikan masalah kita tidak ada orang lain tetapi kita sendiri. Saya rasa tak adalah, tak perlulah kita nak marah-marah, mana barang naik kita marah, cukai itu cukai ini, sebab bagi saya yang boleh menyelesaikan masalah kita adalah kita, bukan orang lain, kan? Jadi sebab itulah sahabat yang kasih sekalian, saya pun dah sampai ke destinasinya. Pagi ni perkongsian kita adalah bisnes lah, walaupun asal tajuk dia adalah hasad ya, tapi belum sampai mukadimahnya, panjang sangat lagi ni mukadimah dia tentang bisnes. Sebab kebetulan saya pun nak pergi urusan bisnes, so hari ni kita cerita pasal bisnes sikit. Mudah-mudahan ada kebaikannya apa yang saya kongsikan pada pagi ni, dan minta maaf banyak-banyak atas gangguan-gangguan yang berlaku ada semasa perjalanan tadi. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ada baik untuk sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi nak kongsi ya, sebelum saya tutup. Ramai orang ada kereta kan. Ini pandangan dan juga sebagai sebahagian daripada pengalaman saya lah. Bila saya kereta, saya pakai kereta, tidaklah kereta mewah, biasa-biasa je. Kereta saya pakai Azam dan dapat loan daripada USIM lah. Dan kereta ni berharga RM85,000. Kan? RM85,000, dan saya terpaksa bayar lebih kurang 800 lebih lah, 880 macam tu. Kena bayar sebulan. Ya. Ditolak gaji terus kan. Jadi bila setiap bulan saya kena bayar 800 lebih, saya kata, bijak ke saya? Saya fikir macam tu. Bijak ke saya bayar RM880 sebulan, lepas tu kereta saya beli
Saya pakai cuma setengah jam pagi. Ya, lebih kurang daripada rumah ke pejabat lebih kurang setengah jam. Lepas tu saya park kereta saya, tengah panas pula tu. Lepas tu pukul malam, biasanya saya balik malam. Ha, alhamdulillah. Setakat ini saya memang boleh dikatakan bukanlah rajin sangat, tapi saya rasa bila saya duduk di pejabat tu banyak benda-benda yang dapat saya bereskan. Saya pun menulis buku kenapa saya tidak jadi jutawan pun hasil daripada masa yang agak lama saya spend dekat pejabat. Dan insyaAllah akan ada lagi buku selanjutnya lepas ini insyaAllah, dalam proses diary 100 jutawan. Okay, so jadi nak cerita pasal kereta tadi kan, ini cadangan saya lah, cadangan ya. Tapi terpulang pada sahabat lah, siapa yang boleh buat atau tidak, ataupun ada keyakinan atau tak. So bila saya beli kereta, bayar RM840 dan bagi saya adalah tidak bijak. Kalau saya bayar RM880 yang saya pakai cuma setengah jam pergi balik, pergi kerja dan setengah jam balik kerja. Bagi saya rasa macam kurang cerdik, minta maaf lah. Ini pandangan saya. Mungkin saudara-saudari sahabat-sahabat di luar sana mempunyai pandangan yang berbeza ya, tapi ini pandangan saya. Jadi bagi saya kereta ni, kenderaan ini sepatutnya dia menyenangkan kita. Ha. So senangkan kita ni banyak sudut. Kereta boleh menyenangkan kita daripada sudut dia punya fungsi lah, membawa kita daripada satu tempat ke satu tempat, keselesaan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kereta ni juga bagi saya dia sepatutnya membantu keuangan kita. Maknanya kereta bukan hanya setakat ambil kita, okay, memudahkan perjalanan kita daripada satu tempat ke satu tempat, tapi bagi saya kereta seharusnya juga bantu kita untuk menyelesaikan sebahagian daripada masalah kewangan kita. Okay, sekarang ni keadaan gawat. Masa tak gawat, okeylah. Maknanya kita boleh bayar dengan baik. Kadang-kadang dalam keadaan kegawatan ini kita harus kreatif. Kita harus berusaha mencari jalan dan kita tidak harusnya takut untuk mengambil sedikit risiko untuk dapatkan sumber income ataupun sumber pendapatan. Sebagai contoh, saya buat ini panjang di muka lima. Okey, apa yang saya buat dengan kereta saya? Saya sewakan kereta saya. Dan okey, kereta mahal, RM85,000 bayar kemudian nak sewakan. Tinggi risiko. Okey, baik. Bagi saya risiko ni macam ni. Risiko ni kalau kita pakai gedah, betul. Kita sewa ikut dan tak kita sewa semua orang, tak kisahlah siapa pun nak sewa, kita sewa. Bagi saya itu risiko yang begitu tinggi. So macam mana saya limitkan ataupun saya minimaskan dia punya risiko? Saya buat macam ni. Saya duduk saya bekerja dekat USIM, so saya cuma sewakan kepada pelajar-pelajar USIM sahaja. Itu satu. Maksudnya saya kenal, boleh katakan hampir kenal, bukanlah walaupun tak kenal semua, tapi dia berada di USIM, mereka belajar di USIM. Dan yang pertama, itu pertama pelajar USIM. Dan bukan saja saya kata pelajar USIM, mereka mesti bawa identity card. Maknanya mereka kena snap dia punya IC, kena snap dia punya apa kad metrik dia. Kemudian dia kena juga lesen, memandu, mereka kena snap dan hantar melalui WhatsApp kepada saya. Itu syarat-syarat. Kemudian saya juga sewa di tempat kediaman saya di Sri Palma Villa di Mantin. Di situ pun ramai pelajar-pelajar. So itu pun saya sewa. So artinya dengan kita meminimiskan ruang lingkup, walaupun di marketnya mungkin agak rendah, tapi sebenarnya dia akan mengurangkan risiko dan dalam masa sama yang sama boleh memberikan pulangan yang tidaklah begitu lumayan, tapi sekurang-kurangnya kita tak perlu fikir. Contohnya nak bayar sewa RM880. Bagi saya alhamdulillah setakat ini boleh katakan hampir setiap bulan saya tak perlu fikir macam mana nak bayar sewa kereta contohnya, ataupun nak bayar installment kereta, sebab kereta saya sudah dibayar oleh orang yang menyewa. Dan alhamdulillah setakat ini minta-minta jauh lah, akan datang pun insyaAllah tidak ada akan berlaku apa-apa masalah lah. Alhamdulillah setakat ini lebih setahun saya sewakan kereta, tidak ada masalah. Ya, jadi itu sebagai penutupnya hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini ada manfaatnya, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang. Saya minta maaf banyak-banyak. Aku lukau lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kerana menonton.